Halo Mom, hari ini kita mau bikin sayur buncis Mom. Tumis buncisnya kita kasih kuning telur Mom. Jadinya seperti ini, yuk intip apa aja bahan-bahannya. Kita butuh tepung terigu. Lalu tambahkan air, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Lalu kita tambah telur. Ini untuk adonan basah Mom. Lalu kita siapkan adonan untuk yang keringnya. Buncis yang sudah dicuci kita masukkan ke adonan yang basah. Ini kasih penyedap ya, penyedap dan garam. Adonan kering ini hanya tepung aja ya Mom, tambah penyedap dan garam. Lalu kita ambil buncis lalu tuang ke adonan kering. Ulangi sampai buncisnya habis lalu kita akan siap goreng. Ini kita goreng. Kalau sudah kering kita balik. Ini sudah matang ya, lalu kita angkat. Lalu kita akan siapkan bumbu untuk menumis. Ini saya butuh bawang putih yang sudah diiris dan daun jeruk. Kita tumis sampai harum. Lalu masukkan kuning telur rebus. Aduk-aduk sampai berbuih, benar-benar berbuih. Di sini bisa kasih penyedap dan garam. Lalu masukkan buncis yang sudah digoreng. Kita bolak-balik pelan-pelan biar nggak hancur. Nah, ini udah jadi. Ini wangi sekali, enak. Sampai ketemu di video selanjutnya, Mom. Bye-bye.